Assalamualaikum. Okey, hari ni Kak Yuni nak tunjuk cara nak buat tangan macam ni tau. Tangan puff ataupun tangan kembung lengan pendek, okey. Sebelum ni Kak Yuni dah pernah tunjuk cara nak jahit, dah ada cara nak jahit. Lepas tu Kak Yuni dah pernah juga tunjuk upload video cara kita nak derah pola lengan pendek ke lengan panjang, puff lengan panjang. Tapi hari ni Kak Yuni nak tunjuk sekali lagi cara kita nak draft buat pola lengan pendek. Lepas tu Kak Yuni akan tunjuk cara nak potong dengan cara nak jahit sekali. Okay, kita boleh start buat lah. Nanti tangan tu akan jadi macam ni lah. Dia macam ada gini. Okay, ni Kak Yuni guna kain t-shirt tau. Nanti Kak Yuni tunjuk cara kita nak draft pola dengan menggunakan pola hot dia ada juga. Tapi ni kita buat resi lengan pendek. Okay. Okay, ni kita dah ada pola asal baju. Okay, dari good pola ni kita akan modify dia jadi lengan pendek. Tangan untuk kita buat tangan puff. Okay, ni Kak Yuni sebenarnya Kak Yuni dah garis sebab Kak Yuni dah pernah buat kan. Dah pernah guna pola ni untuk baju anak Kak Yuni. Jadi Kak Yuni ada garis dah. Jadi Kak Yuni akan royak sekali lagi. Okay, dari sini. Dari garis ni kan. Okay, dari garis ni kita turun satu heci. Ni satu heci ataupun 3/4 pun boleh. Kalau macam untuk buat tangan baby, boleh turun 3/4 saja. Okey, dari sini ke sini boleh turun 3/4. Macam ni Kak Yuni nak buat untuk anak Kak Yuni umur 8 tahun, 7 tahun lebih, 8 tahun. Kak Yuni akan turun dari sini ke sini, Kak Yuni akan turun 1 inci. Okey, ni Kak Yuni dah garis. Okey, ni Kak Yuni dah garis ke satu heci, okey. Kak Yuni tunjuk sekali lagi. Dari sini ke sini kita turun satu heci. Lepas tu kita garis. Okay, walaupun dah ada garis ya, Kak Yuni tunjuk juga sebab Kak Yuni dah garis dah. Okay, kita garis satu heci. Okay, dari sini ke sini kita tanda satu heci lepas kita garis. Oh, sorry. Lepas tu kita akan lipat tau pola ni. Kita akan lipat. Ni kalau kita nak buat di kertas lain pun boleh. Tapi cuma maksudnya kita nak moga hak ada dah kan. Maksudnya kita boleh guna je pola kita hak ada dah ni. Kita modify dia. Maksudnya kalau kita nak guna panjang, kita guna ni. Kalau nak guna pendek, kita boleh buat cara macam Kak Yuni buat ni. Okay, ni kita lipat. Kita lipat siapa hak kita tanda saat ni lah. Siapa satu inci tak ni kan. Okay, kita akan dapat macam ni. Kita akan dapat macam ni. Okay, lepas tu Kak Yuni dah ada kain ni. Kain ni Kak Yuni dah lipat dua. Okay, Kak Yuni lipat dua kain. Lepas tu Kak Yuni lipat dua kain. Lepas tu dari tepi ni, Dari tepi ni Kak Yuni akan tanda sini ke sini 2.5 inci. Tapi kalau nak lagi banyak kedut 3 inci pun boleh. Tapi Kak Yuni nak buat untuk kali ni, Kak Yuni nak buat 2.5 inci. Okay, kita tanda 2 inci. Lepas tu kita garis je. Okay, kita garis. Okay, kita dah garis dari tepi ni. Tepi ni ke sini 2.5. Kalau nak buat 3 inci pun boleh. Lepas tu kita ambil pola kita ni. Kita letak tau. Kita letak tempat kita garis tadi ni. Tempat garis yang 2.5 inci ni. Okay, kita letak sini. Kita ambil peniti. Okay, kalau ada pemberak tu boleh guna pemberak. Kita boleh letak sini. Tak sebi, tak sebi pola Kak Yuni gerak ke. Okay, kita boleh pin dia. Kita tebal sikit. Okay, okay. Lepas tu Kak Yuni akan buat gini tau. Dari sini, dari sini Kak Yuni akan turun 3/4. Okay, Kak Yuni akan turun 3/4. Okay, Kak Yuni tanda kembali. Oh, sebab tali heci Kak Yuni duduk luar, Kak Yuni malah lagi ambil. Jadi Kak Yuni kena pembari. Dari sini kita tanda 3/4. Okay, agak nampak. Okay, Kak Yuni tanda dari sini ke sini Kak Yuni turun 3/4. Lepas tu kita ambil pembaris yang ada bentuk curve tu, macam pembaris melengkung. Ikutlah hak mana guna pembaris mana-mana, asalkan ada garis yang melengkung. Okay, lepas tu letak macam ni tau. Letak macam Kak Yuni tunjuk.
Okey. Kita letak melengkung ni sini sebab Kak Yu nak guna pembaris tu. Pembaris tu pun duduk bawah juga sebab Kak Yu ni buat kerja bawah tadi. Okey. Okey, kita letak sini. Okey, kita guna pembaris yang lengkung tu, okay, pembaris untuk kos tangan tu. Okey, kita garis sini, kita turun ke yang 3/4 kita turun tadi. Okey. Kak Yu ni agak nampak, Kak Yu ni tunjuk sini. Lepas tu Kak Yu ni akan naik dari sini. Kak Yu ni akan naik dalam 1 inci je. Okey. Okey. Ni kita tanda kan. Lepas tu kita macam hot lengan pandai juga. Kita dari sini kita derah balik. Okey, kita naik balik. Okey, kita naik balik. Okey, kita guna freehand je. Okey. Okey, kat ini agak nampak. Ni kita buat comel-comel sikit kan. Okey, macam gini. Dia macam akan jadi gini nanti. Okey. Lepas tu ni dah siap lah ni. Dah siap untuk lengan pendek kita. Nanti kita akan potong dia. Kita akan buat basis sini setengah heci. Sini pun setengah heci. Sini pun setengah heci. Okey. Bila kita potong dia akan jadi macam ni tau. Kak Yuni teman. Ah, lapu Kak Yuni ni tak. Apa wire dia tak kemah. Okey. Okey, nanti bila kita potong dia akan jadi macam ini, okey? Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, Kak Yuni akan tunjuk satu cara lagi. Satu cara lagi ni senang, simple juga. Okey, cuma hok ni cuma kita tanda ni aja. Kelebaran kita nak sini. Okey, macam ni kalau kita nak buat 3 inci pun boleh. Nak buat 2 inci, 2 inci setengah pun boleh, okey? Lagi banyak kita buat ni lah. Tapi paling minimum dalam 3 inci setengah lah. Kalau kat uni lah ke. Untuk buat kedut-kedut je ke. Okay, macam ni. Kak ini nak buat. Kak ini nak buat. Sebab Kak ini tak nak akak kamera. Jadi Kak ini terpaksa macam ada lebih kain. Dah sikit ni. Tapi kalau kita nak buat ni. Kita kena pandai-pandai ajar kain lah. Kita tak silah lebih. Macam gini nanti pembazirai, okey? Macam ni Kak Yuni tak boleh nak ejah kain sebab kamera Kak Yuni duduk situ. Okey, macam ni kalau kita nak buat 2 inci setengah juga, okey? Okey. Macam ni kita boleh guna juga cara ni. Cara ni lagi senang. Okey. Okey, kita tanda je sini 2 inci atau 3 inci. Lepas tu kita letak aje. Kita letak aje pola kita sini. Okey, kita letak pola kita sini ah. Kita ikut dia aje. Kita apa? Draft dia ataupun kita terus tanda basi lah. Sini Kak ini tunjuk lah, okay? Kak ini tunjuk, Kak ini lukis ni. Okey, kita draft dia atas pola ataupun kalau Kak Yuni, Kak ini terus buat basi. Macam ni tak bukan basi lagi. Ni Kak Yuni hanya draft dia saja, okey. Kita tanda je yang ni, okey. Okey, kita tanda je. Okey. Nampak tak? Okey. Macam ni gini aje. Macam ni dia macam ni ya, tak perlu nak naik atas, tak perlu kita nak turun bawah ni, tak perlu. Kita hanya buat kelebaran dia saja, okey. Kak ini bagi tegak sikit. Okey. Macam yang kedua ni, cara kedua ni senang lagi lah. Kita tak perlu nak naik atas ni, kita tak perlu nak turun bawah ni, okey. Kita cuma enjak ke sini 2 inci ke 3 inci ke untuk dapat kedua. Okey, ni dah siap cara kedua kita boleh guna untuk kita buat tangan lengan pendek puff tu. Atau kembung tu, okay. Lepas tu nanti kita nak potong ni, kita tanda lah sini basi setengah heci, setengah heci. Okay, kita tanda macam biasa lah. Basi setengah heci, setengah heci, setengah heci. Okay, ni dah siap pola apa ni, pola tangan kembung. Okay, ni Kak Yuni nak buat video part 2 untuk jahit. Untuk jahit sebab macam panjang, Kak Yuni takut macam panjang sikit, okay. Okay, terima kasih yang mana tengok cara kita draft pola dengan guna pola asal. Okay, draft pola untuk dapat tangan macam ni. Okay, terima kasih. Kita jumpa next video untuk cara jahit. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Kak Yuni Zani. Okay, assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum.